Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kini projek perumahan Perwira Seri Iskandar dapat direalisasikan bagi memenuhi hasrat Kerajaan Negeri Perak untuk menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat. Dengan wujudnya kerjasama di antara syarikat milik Kerajaan Negeri, Lembaga Perumahan Hartanah Perak LPHP dan pemaju swasta Ratus Nautika Sdn Bhd, anak syarikat JRP Limited, ianya diharapkan akan menjadi pemangkin kepada usaha sama antara kerajaan dan pemaju swasta bagi menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat. Perwira Seri Iskandar adalah merupakan sebuah projek perumahan khas untuk bekas pesara, anggota, ATM dan PDRM termasuklah waris mereka. Projek yang dibangunkan ini mengandungi 1,039 unit rumah teras satu tingkat yang dijual pada harga RM145,000 seunit dengan keluasan tanah sebesar 1,400 kaki persegi dan keluasan binaan pula 1,000 kaki persegi berserta 28 unit kedai serta kemudahan-kemudahan awam yang lain. Saya difahamkan pihak pemaju telah pun mula membuat jualan dan sambutan yang diterima adalah amat menggalakkan. Walau bagaimanapun, pemohon-pemohon hendaklah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak LPHP dan berdaftar dengan LPHP sebelum ditawarkan untuk membeli. Diharapkan dengan inisiatif ini, warga ATM dan PDRM, khasnya pesara dan anak-anak generasi kedua dapat mengambil peluang untuk menggunakan keistimewaan ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan tahniah di atas usahasama yang telah dijalankan dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan projek perumahan Perwira Seri Iskandar.